Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid. Oke, berjumpa kita kembali di video cikgu yang terbaru ini. Oke, cikgu ingin bagi jawapan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu tahun 2 muka surat 29. Jadi murid-murid bolehlah buka buku aktiviti masing-masing. Jadi kita akan semak jawapan bersama-sama dan cikgu akan bagi murid-murid satu teknik bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar dan juga kata majmu' yang diberikan. Okey, murid-murid. Sebelum kita menjawab soalan, kita perlu baca arahan dahulu dan fahamkan dulu-dahulu arahannya. Okey, bina ayat dengan kata majmu' berdasarkan gambar. Kalau murid-murid melihat, dia dah bagi kata majmu', disuruh bina kata ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan gambar. Ada gambar di bawah ni. Okey, kata majmuk diberikan istana pasir, kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang dan batu karang. Okey, ada 6 murid perlu bina ayat. Okey, sebelum murid nak bina ayat, murid-murid perlu bulatkan dahulu dalam gambar ni. Contoh dia kata istana pasir. Maknanya istana pasir yang ini. Jadi kita perlu bulatkan. Okey, ada budak main di sana pasir. Okey, kelapa muda. Mana kelapa muda ni? Sedang minum kelapa muda. Lepas tu, gigi air. Ada budak main gigi air. Lepas tu, burung laut. Bulatkan burung laut. Okey, lepas tu, kulit kerang. Mana? Ni, tengah kutip kulit kerang. Lepas tu batu karang. Mana ni batu karang? Bulatkan dahulu untuk memudahkan murid-murid membina ayat. Okey, sebelum kita bina ayat, kita gunakan teknik skop untuk bina ayat. Ini sebagai panduan je lah. Tak semestinya perlu ikut, tapi cikgu selalu ikut teknik ni lah untuk bina ayat. Mungkin cikgu, apa ni, cikgu murid-murid ada teknik lain untuk bina ayat. Jadi murid-murid ikutlah teknik cikgu-cikgu yang diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Okey, ini sebagai panduan saja. Okey, S-K-O-P, scope. Apa itu scope? S ni siapa, K kata kerja buat apa, O ni objek, dan P perluasan, perluasan ayat lah. Kita boleh gunakan kata senyama dan juga kata hubung untuk perluasan ayat. Okey, jadi kita dah tengok ni, okay, ada skop ni, jadi kita akan bina ayat lah. Okey, siapa dalam gambar? Kita lihat. Okey, siapa dalam gambar ni? Jadi cikgu reka siapa? Aina sedang buat apa? Membina istana. Membina apa? Objek dia membina istana pasir. Di mana? Di tepi pantai. Okey, kita lihat. Okey, Aina sedang membina istana pasir di tepi pantai. Okey, kita lihat yang kedua. Ni sedang buat apa? Okey, siapa? Siapa dalam gambar ni? Jadi cikgu reka, cikgu reka ibu dan ayah Aina. Sebab dia ada berdekatan dengan Aina, jadi cikgu reka ibu dan ayah Aina. Kamu boleh reka juga dua orang pengunjung ke, atau Ali dengan Aminah ke, tak kisahlah. Kamu boleh reka siapa-siapa saja, tapi berkaitan dengan gambar ni lah. Okey, jadi cikgu reka ibu dan ayah Aina buat apa? Minum air. Minum, dia sedang sedang minum, sedang minum, minum apa? Air kelapa. Objek dia air kelapa. Untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga. Okey, apa, ibu dan ayah Aina sedang minum air kelapa untuk menghilangkan dahaga. Okey, yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga, gigi ayah. Siapa lagi ayah? Ada budak kan, dua orang budak. Tapi cikgu reka Aisyah dan abangnya. Aisyah dan abangnya sedang buat apa? Sedang mandi manda. Sedang mandi manda. Objek tak perlu tulis pun tak apa. Okey, sedang mandi manda.
Dengan gembiranya, ayat ini cikgu tak tulis objek dia, cikgu terus buat perluasan ayat, sedang mandi manda di gigi air itu. Nampak Aisyah dan abangnya sedang mandi manda dengan gembira di gigi air itu. Okey, kita lihat yang keempat, burung laut. Nampak burung laut. Jadi kita lihat siapa siapa burung laut. Nampak ada orang sedang menangkap. Jadi cikgu reka dua orang pelancong. Dua orang pelancong. Siapa dua orang pelancong? Dia sedang buat apa? Sedang menangkap gambar. Menangkap apa? Sedang menangkap objek dia gambar. Menangkap gambar burung apa? Menangkap gambar burung laut. Perluasan dia apa? Yang terbang rendah di tepi pantai. Jadi cikgu bina ayat dua orang pelancong sedang menangkap gambar burung laut yang terbang rendah di tepi pantai. Okey, kita lihat yang kelima. Okey, yang kelima kulit kerang. Nampak dia tengah kutip kulit kerang. Jadi siapa dalam gambar ni? Siapa yang kutip kulit kerang? Jadi cikgu reka dua orang pelancong. Kamu boleh reka Ahmad dan Abu ke, atau Ahmad dan ayahnya, ataupun dua orang pengunjung ke, dua orang. Tapi cikgu reka dua orang pelancong. Sedang buat apa? Sedang cikgu tulis Alim dan ayahnya. Siapa Alim dan ayahnya? Cikgu reka Alim dan ayahnya sedang buat apa? Sedang mengutip. Ayahnya, Alim dan ayahnya mengutip kulit apa? Objek dia kulit kerang. Untuk apa dia kutip kulit kerang ni? Untuk dibawa balik ke rumah. Penerangan ayatnya. Okay, Alim dan ayahnya mengutip kulit kerang untuk dibawa balik ke rumah. Okey, ini ayat cikgu bina lah. Boleh bina ayat lain lah berdasarkan kepada teknik skop yang cikgu ajar ni. Okey, yang keenam, yang terakhir, batu karang. Jadi kita bina ayat batu karang ni. Batu karang ni, okey, jadi batu karang ni murid-murid pernah lihat lah, memang cantik, memang indah lah batu karang ni. Jadi kita bina ayat pasal batu karang. Okey, siapa? Siapa? Jadi cikgu reka pelancong. Pelancong. Pelancong buat apa batu karang ni? Suka melihat. Dia pelancong suka melihat. Kerja dia melihat, suka melihat. Melihat apa? Objeknya batu karang. Batu karang kena buat apa? Ni dia dekat mana batu karang ni? Pelancong suka melihat keindahan. Suka melihat keindahan batu karang. Melihat keindahan batu karang di tepi pantai. Nampak? Keindahan. Pelancong suka melihat keindahan. Cikgu lupa tulis A-N. Jadi kamu tambah A-N. Pelancong suka melihat keindahan batu karang yang terdapat di tepi pantai. Jadi kamu betulkan ejaan ni. Salah yang cikgu tulis ni. Keindah. Cikgu terlupa tulis an. Jadi kamu tambahkan imbuhan belakang an. Jadi keindahan. Pelancong suka melihat keindahan batu karang yang terdapat di tepi pantai. Okey. Itu sahaja pelajaran kita. Okey, jawapan yang cikgu berikan semoga dapat membantu murid-murid menjawab buku aktiviti ini, muka surat 29. Harap dapat membantulah murid-murid. Ini sebagai panduan sajalah. Murid-murid bolehlah bina ayat murid-murid sendiri. Bapak kata berpandukan teknik yang cikgu ajar ni lah. Jadi itu sahajalah apa ni cikgu punya pengajaran, pelajaran cikgu pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.